Dhabi. Itu mereka masuk 20 miliar dolar melalui Indonesian Sovereign Wealth Fund. Kemudian dia juga kerjasama dengan pihak Tiongkok, itu dengan Shenzhen. Ya, Shenzhen nanti mau masuk berapa lagi di situ, ya kita lihat aja. Dan kemudian Saudi Arabia sekarang juga meminta, karena saya ketemu dengan Crown Prince Mohammed bin Salman, beliau juga minta untuk investasi di apa namanya di ibu kota baru. Sekarang sedang bertemu semua ini, jadi tidak ada yang isu soal bilang pull out. Nah, soal itu SoftBank kan sudah berkali-kali saya beritahu. Mas Ayoshi sama saya kan masih teleponan. Dia punya vision fund-nya itu berhenti.